kita akan praktikan untuk membuat hand sanitizer di rumah. Ya, pertama bahan-bahannya adalah alkohol 96%, gliseril, ya, CH2O2 dan aquades. Ini bisa kita gabungkan. Tahap pertama, saya dibantu rekan saya Ilmi, kita masukkan alkohol sebanyak 833 mili ke dalam satu tabung gelas beker, ya, ukuran 1000 mililiter atau ukuran 1 liter dimasukkan, ya. Oke, setelah dimasukkan maka kita campur gliserol sekitar 14-15 mililiter. Gliserol ini agar membuat kulit kita tidak iritan, ya, dengan alkohol. Jadi dia untuk memperlembut ketika hand sanitizer ini di tangan. Lalu kita campurkan gliserol, juga H2O2. H2O2 juga ini juga bagus untuk membunuh kuman dan virus, ya. 41,7 kita masukkan untuk H2O2. Setelah sesuai, kita gabungkan ke gelas yang sudah tadi kita campur gliserol dan alkohol, ya. Lalu kemudian diaduk. Lalu ditambahkan dengan aquades, ya, sampai jumlah menjadi 1000 mili. Jadi aquades ini air steril yang berfungsi untuk pertama menambahkan volume, ya, juga untuk agar biar tangan ini lebih soft gitu, lebih tidak terlalu pekat. Ya. Setelah ini kita diamkan dulu, ya, kita diamkan beberapa jam sampai semua juga bercampur dari bahan-bahannya. Lalu kita bisa gunakan, bisa kita masukkan refill ke dalam dispenser yang ada atau ke dalam botol yang bisa kita refill setiap